capek. Kalau nggak bagus, bengkel banyak. Iya, kalau nggak ada mesin. Iya. Banjir, rumah-rumah orang kaya kebanjiran. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta mengakibatkan banjir di beberapa ruas jalan di ibu kota. Salah satunya juga banjir merendam Jalan Fatmawati, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Oktober 2022. Banjir di kawasan itu sempat direkam warga dan videonya diunggah melalui akun Instagram Jakarta Terkini. Banjir yang merendam kawasan tersebut diperkirakan mencapai ketinggian 40-50 cm. Tak hanya itu, aliran air pun nampak terlihat deras sehingga banyak warga dan kendaraan tidak berani untuk melintas. Banjir tersebut mengganggu aktivitas warga yang ada. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, merilis potensi cuaca ekstrim untuk periode tanggal 15 hingga 21 Oktober 2022. Diprediksi, sepanjang hari itu akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta. Informasi yang dirilis pada Sabtu, 15 Oktober 2022, itu potensi hujan ekstrim bakal menyebabkan beberapa titik di wilayah DKI Jakarta tergenang.